Halo teman-teman, kembali lagi bersama si Aris di channel MGO Official. Aduh, ketepuk gak tuh mic-nya. Oke teman-teman, di video kali ini langsung saja kita akan memainkan sebuah game yang berjudulkan Zombie Burger teman-teman. Sesuai requestan teman-teman yang di Instagram, namanya itu @ricky_01 ya. Saya nggak tahu itu orang asalnya dari mana, tapi yang terpenting dia sudah request game ini ya. Bang, bisa nggak mainin game Zombie Burger? Ini game jadul tapi seru loh. Begitulah kira-kira DM-an dia di Instagram ya teman-teman ya. Jadi saya okein saja karena ini kayaknya game santai teman-teman ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita mainkan game yang satu ini. Wow. Oh, ada story mode, ada time challenge teman-teman ya. Kayaknya kita pakai story mode aja lah. Let's go. Wow, ini sih agak nggak paham bahasa Inggris sih teman-teman ya. Oke. Nanti silakan teman-teman terjemahin sendiri ya. Zombie burger, fresh meat, apa itu? Oh, all night. Kita pilih di city teman-teman ya. Kita langsung di kota. Ini awal ya. Bloody hot dogs. Oke. Night 1. Oke, malam pertama. Click on the meat to place it on the work surface. Oke, teman-teman, sorry ya. Bahasa Inggris agak jelek ini. Klik yang ini katanya. Terus klik yang ini. Wow. Mereka pesan ini ya. Kita bikin dua lah teman-temannya karena mereka pesannya dua. Oke, kita geser. Aduh, sorry. Oh, ini kita geser ke sini. Oke. Ah, yang satu pergi, teman-teman. Oke, kita coba satu lagi. Ternyata kita kurang satu tadi, teman-teman. Ya, sayang sekali ya, teman-teman. Kita masak lagi dulu. Kita masak yang banyak aja lah gitu teman-teman. Ini juga banyak. Ini sudah. Oke, kita tunggu teman-teman. Belum ada pembeli teman-teman. Baru satu unit, dua sih tadi. Yang satu itu kelewat ya teman-teman. Kita baru main ini. Oke. Agak kenceng volumenya teman-teman. Kita kecilin dikit ya volumenya. Kenapa itu ibu-ibu ya? Kok lewat? Game-nya lucu teman-teman ya. Oke. Ini kita udah mode full ya. Mau set kepencet teman-teman. Money to pick up. Oke. Ternyata kita harus ambil dulu. Aduh, kepencet. Play lagi ya teman-teman ya. Oke, kali ini kita sudah paham teman-teman ya. Kita harus ngapain ya. Story mode lagi. Kita tadi gagal teman-teman ya. Ada yang mau beli ya. Banyak sekali yang mau beli. Mungkin ini layarnya sedikit kecil teman-teman ya. Karena ini nih game jadul ya. Oke. Sip. Kita skip lagi. Kita di city lagi teman-teman. Malam pertama. Kita masak. Terus. 3. Oke, sudah ada yang datang teman-teman.
Oke. Hari ini kita aman teman-teman, karena kita sudah belajar dari kesalahan tadi ya. Yuk lagi. Awas, hati-hati jangan sampai gosong. Wah, makin banyak ini bah. Bentar, belum matang itu. Lagi teman-teman, lebih banyak. Oke, aman teman-teman. Kira-kira ini game layak kita tamatkan nggak sih teman-teman? Kalau teman-teman pengen saya lanjutin game ini, mungkin nggak bisa tamat ya, tapi kita coba nanti teman-teman. Silakan teman-teman komen di kolom komentar, oke? Masih kenceng banget nih teman-teman. Volume gamenya masih kenceng kali. Oke. Kita tunggu. Kayaknya udah gak ada pembeli. Tapi ini pembelinya pada ngeri teman-teman ya. Zombie semua. Gak ada manusia normal. Oke. Tapi ini kayaknya zombienya zombie yang baik teman-teman ya. Karena mereka cuma beli atau kita teman-teman ya, nggak ada niatan untuk nyerang kita. Oleh mantep. Ya tidak sesuai target, kita ulang lagi. Tidak sesuai target teman-teman ya. Ini volume kenapa dah ngebug di situ teman-teman? Oke. Harap bersabar ya Pak. Kita coba lagi teman-teman, kita gagal lagi. Tidak sesuai target. Wah itu gosong. Udahlah. Ternyata nggak boleh sampai gosong teman-teman. Bisa dibuang nggak sih? Oh bisa. Bisa dibuang teman-teman. Ya. Gosong lagi bentar. Harus cepat diangkat teman-teman. Jangan sampai gosong rupanya teman-teman. Susah banget sumpah mainnya. Ada dulu koinnya. Nice 15. Nice 15. Kok nggak pernah bisa sampai target teman-teman ya. Kita coba lagi teman-teman. Kita harus harus ngejar target teman-temannya. Dan kita cuman beri waktu 1 menit dong buat jualan. Gimana ceritanya nih? Dua dulu, jangan banyak-banyak teman-temannya. Oke. Satu-satu takut gosong teman-teman. Tadi gosong semua dah. Pantasan zombie-nya pada ngambek teman-teman ya. Ini udah mateng. Nice. Nah gini dong, kita persiapkan teman-teman ya. Jangan sampai ke tadi ya. Cepat-cepat waktu kita dikit. Suaranya serem kali. Ya, ini rusak, cok. No. Cuma dapat 29 dong. Ya. Kayaknya gagal lagi, teman-teman. Susah ya.
susah teman-teman, walaupun dua dimensi game jadul jangan dianggap remeh teman-teman, karena ternyata gamenya susah. Cepat diangkat, gosong ntar. Ayo dong, come on, ada pembeli dong. Nah, ayo dong pak, beli dong pak. Beli, ayo pak. Enak kok hotdognya, ayo pak, beli dong. Beli. Aduh, si bapaknya kayaknya cuma lewat nih mah. Iya. Gagal lagi teman-teman. Pak, susah banget ya. Kita coba lagi lah teman-teman ya. Tapi ada sedikit kemajuan teman-teman ya. Ada sedikit kemajuan sejauh ini teman-teman. Kita coba lagi. Mode cepat. Satu-satu. Jangan terlalu banyak nanti gosong. Satu lagi. Satu-satu saja teman-teman. Buset, itu tangannya puntung. Serem banget nih orang. Ambil. Taruh lagi. Seru ya teman-teman gamenya, menantang kali. Terima kasih buat yang udah request game ini ya, karena seru gamenya. Dapat masak lagi satu. Oke, 30, come on, bisa yuk, come on. Ayo pak, dibeli pak zombie. Dibeli, enak kok. Hotdog buatan saya enak. Dijamin kenyang. Nah gitu dong mbak, beli. Nah, 45. Ada kemajuan, nice. Come on, bisa yuk. Bisa yuk teman-teman, yuk bisa yuk. Ada kemajuan ini mah. Gagal lagi dong teman-teman. Gimana ceritanya. Sekali lagi ya, kita sampai 15 menit ya, kurang puas saya teman-teman. Seru kali nih game bah. Oke. Masak. Ambil. Masak kedua dulu teman-teman. Tidak seburik yang saya pikirkan teman-teman. Sebentar ya pak, kita masak dulu ya, harap bersabar pak. Dapat 15. 30, nice. Sebentar pak, jangan marah dong pak. Aduh pak, ya dapatnya dikit dong. Ternyata sesuai waktu dapatnya teman-teman. Dapat pesannya 2. Oke, cepat. Aduh. Hampir gosong, hampir. Dapat. Yes. Bisa teman-teman. Sesuai target. Walaupun game furik ya, tapi seru ya teman-teman. Oke, kita dapat. Oh, ini apa ya? Kurang mengerti sih teman-teman. Tapi yang ini nih, kita dapat 60. Terus nih Ernest 65, total 65. Maksudnya apa ya? Oke, wow. Lanjut nggak sih teman-teman? Lanjut lagi ya. Kita coba lihat kan hotdog sudah, kita coba jual energi apa nih klub. Set target 50. Kebuang nggak tuh? Bentar, aduh. Makin susah bos ternyata. Makin susah. Aduh, sabar pak, sabar.
salah. Sampai gosong. Ambil dulu duitnya. 10. Tidak sesuai pesanan, ternyata dibayarnya sedikit, teman-teman. Ya, gimana mau mencapai target nih, teman-teman, kalau kayak begini nih. Gosong lagi, anjir. Gosong lagi, bos. Gosong terus ya. Ya, gagal kita teman-teman, yang nggak sesuai target nih, bos. Ternyata susah ya, bos ya. Susah sekali, cuy. Cuy ini sih ngomong apa, bos? Cuy apa lagi? Makin kacau teman-temannya. Gosong lagi dong. Gimana mau menjadi penjual yang baik dan penjual yang baik dan bersih lebih gini, teman-teman. Gosong terus. Kayaknya nggak ada lagi nih yang beli ya. Ya. Kayaknya belum saatnya kita nih buka usaha, teman-teman ya. Dari tadi gagal terus. Oke lah teman-teman ya, karena sudah hampir 20 menit durasi kita, saya pikir cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini, teman-teman. Terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah mau nonton video ini ya. Jangan lupa untuk like, komen di bawah ini dan subscribe ya, bagi yang sudah melakukan ketiga apa yang saya sebutkan tadi. Terima kasih banyak, semoga kalian semua diberikan umur yang panjang, sehat selalu, serta semoga untuk kalian yang sedang berpuasa lancar-lancar aja ya. Kalau begitu, saya Aris MG Official pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di next video, teman-teman. Bye bye.